beberapa fitur-fitur yang ada di Minecraft Bedrock, khusus Bedrock dan tidak berlaku di Java. Oke? Langsung kita ke fitur yang pertama. Oke, di fitur yang pertama ini waterlock yang sangat sempurna di Minecraft Bedrock. Sedangkan Java itu cacat. Oke, langsung kita akan ke kita akan buat kolam ya seperti ini. Seperti ini kita langsung ini. Langsung kita tambahin air di sini. Di sini. Sorry, di sini gua nggak bakalan tambahin lagu dulu soalnya gua masih nyari lagu yang pas untuk didengar oleh kalian. Oke. Waterlock. Nah, tuh. Jadi setiap kali meletakkan bed yang dalam air di Minecraft Bedrock itu nggak bakalan bolong. Itu nggak bakalan bolong airnya. Loh, ini tuh waterlock yang sangat sempurna di Minecraft Bedrock. Sedangkan di Minecraft Java ini tuh nggak ada. Setiap kali kita naro bed yang ada di Minecraft Java itu kayak inti tuh air yang di sebelah sini tuh bakalan menghilang kayak ditelan gitulah. Oke, langsung kita ke fitur yang kedua. Oke, di fitur yang kedua ini ada itu ya, ada apa namanya, ada yap. Oke, bentar gua akan Oke, setiap kali kita naruh kawah di dalam air, kawahnya itu akan langsung terisi dengan air. Kalau enggak dengan lava, ya dengan lava bisa kayaknya, enggak tahu sih. Setiap kali kita menaruh kawah ini di dalam air, itu bakalan terisi loh. Ini bakalan terisi kolturnya atau kawahnya. Ini adalah fitur yang ada di Minecraft Bedrock aja. Kalau di Minecraft Java, setiap kali kalau kita meletakkan koldor di dalam air, itu nggak bakalan terisi air. Jadi kita bisa meletakin air, lava, sama snow powder. Kalau nggak salah, gua cuman nggak tahu sih. Soalnya gua pernah lihat sih. Langsung kita ke fitur yang ketiga. Oke, di fitur yang ketiga ini ada apa ya? Oh iya, bentar. Kita akan buat kolam lagi, namun agak lebih luasan dan lebih dalam sedikit. Di sini. Oke, bentar ya. Langsung kita akan ini aja. Aduh, malah ke tutorial. Sorry. Oke, langsung kita akan bentar. Ini kurang itu. Ah, bro. Ini kurang dalam. Langsung kita akan Aduh, lag. Cover loh. Cari kawah di sini aja. Jadiin kawah. Tambahin kawah. Oke, langsung kita akan pasang. Tuh motor lewat. Sorry ya, gua nggak bisa nambahin lagu sekarang soalnya gua masih nyari lagu yang enak itu ya, yang pas itu loh. Oke, langsung kita ke fiturnya. Di fitur ini kalau kita meletakkan ini, dudukkan baju Sira di dalam air. Nah, ini. Nah, terus kita taruh blok di sebelah sini. Dia bakalan termaju. Loh. Dia kayak maju gitu loh. Namun sedikit. Loh. Maju sedikit amun. Loh. Maju. Woi, maju. Wah, ini kayak lambat gitu ya. Loh. Maju. Namun kayak loh. Lama-kelamaan jadi maju gitu loh. Loh. Jadi lama-kelamaan itu bakalan maju loh. Loh, tadi kan ada di sini kan. Pak. Kalau kita coba ini. Kayaknya itu. Bentar. Loh, dia bakalan itu, boy.
bakalan maju baju sendiri, maju sendiri. Ya, ini bukan mod, bukan 100% cheat ya. Itu beneran bisa di Minecraft Battlecraft aja. Kalau di Minecraft Java sih, kalau kita letakin di sini blok, dia nggak bakalan terus buka. Gini loh maksud gua. Setiap kali kita kayaknya sih kalau di Minecraft Java sih ini nggak bisa ditaruh di dalam air sih. Oke, langsung aja kita ke fitur yang keempat. Di fitur yang keempat ini ada itu ya tutukan baju sirah. Dan ditutukan baju sirah ini sini di Minecraft versi Petrock itu ada tangannya. Oke, jadi tutukan anunya itu, tempat buat armor itu ada tangannya. Sedangkan di Java nggak ada. Jadi kita harus, nah, misalnya gini kan. Nah, gini. Nah, jadi di Minecraft Java, tangan yang ada di tutukan armor ini itu tidak mempunyai tangan. Jadi tutukan yang ada di Minecraft Java tidak ada di Java, sedangkan di Petrock itu ada. Kita coba ya. Dan kita bisa meletakkan pedang-pedang atau item-item lainnya. Nah, ada di tangan ini. Dan kita kayaknya bisa pose dia ada. Oh, mungkin itu ya. Mungkin gak tahu caranya gimana. Terus bentar. Dan kalau kalian ingin itu, kalau di Java, itu kalian harus meletakkan item tuh di sini. Nah, harus terpaksa di sini karena di Minecraft Java dudukan-dudukan untuk armor ini tidak mempunyai tangan kalau di Minecraft Java. Jadi kalian harus meletakkan di tembok, kalau enggak dimanapun bisa, harus di tembok kayak gini. Nah, harus di tembok seperti ini kalau di Minecraft Java. Oke, langsung kita ke fitur yang ke selanjutnya ya. Oke, gua agak lupa sih fiturnya kayak gimana. Oh iya ya, di fitur yang kedua ini, kalau kalian coba menghidupkan sebuah disk itu kayak ada notebooknya gitulah. Bentar, kembali ke sini. Loh, bakalan kayak ada notebooknya lah. Loh, liatin. Kayak ada partikel-partikel nyanyinya gitu loh. Loh, kayak ada partikel lagunya. Jadi di Minecraft Bedrock, setiap kali kita memainkan jukebox ini, bakalan ada partikel-partikel seperti ini. Sedangkan di Minecraft Java, partikel seperti itu tidak ada. Tidak ada partikel seperti ini di Minecraft Java. Tidak ada. Kalau di Minecraft Bedrock sih masih ada sih ini fitur. Dan langsung kita ke fitur yang apa ya? Gua coba ingetin dulu. Kayaknya gak ada fitur lagi ya yang bisa gua itu. Oke, kayaknya segini dulu untuk fitur-fitur khusus untuk Minecraft Bedrock. Jadi di sini fitur-fitur yang udah gua sebutin ada 5 ya. Gua sebutin 5 fitur yang ada di Minecraft Bedrock, hanya 5. Jadi di Minecraft Java ini tuh nggak ada fitur seperti ini yang udah gua sebutin tadi. Dan kayak bed ini, waterlog yang ada di Minecraft Java itu nggak sempurna. Oke. Langsung saya pamit. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Besok kita akan coba pakai lagu juga ya. Dan gua bakalan cari-cari dulu lagu yang pas untuk didengar gitu loh. Oke, dadah.